Halo sahabat Rajuters, halo, hai, salam semangat. Ketemu lagi dengan kami tutorial rajut.id. Hari ini kita akan belajar membuat apa itu ya? Tara. Hari ini kita akan belajar membuat pom-pom. Seperti apa sih cara membuat pom-pom dan apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat pom-pom? Cek video kali ini ya. Oke, untuk membuat pom-pom kali ini kita menggunakan bahan benang polyester. Seperti ini. Lalu pom-pom maker atau alat pembuat pom-pom. Di sini kami punya yang ukuran sedang. Lalu para sahabat juga membutuhkan gunting. Nah, untuk merapikan pom-pom di akhir, kalau bisa para sahabat juga memiliki gunting yang bentuknya melengkung gini ujungnya. Supaya nanti untuk menggunting, untuk membuat bolanya, lingkarannya bisa lebih mudah. Oke, kita mulai tutorialnya. Pertama, kita siapkan dulu alat pom-pom maker-nya ya. Ada pengaitnya di sini, kita buka. Nah, seperti ini. Yang satunya juga ya. Nah. Lalu bagian yang timbul-timbul ini kita temukan dengan yang lubang-lubang di sini. Oke, seperti ini. Ya. Lalu kita mulai buat pom-pomnya. Kita ambil benangnya. Seperti ini. Kita lilitkan di bagian sini dulu. Usahakan melilitnya itu sampai benar-benar full dan padat, agar nanti hasil pom-pomnya juga padat, nggak renggang-renggang. Seperti ini ya. Usahakan tarikannya rapat ya. Oke, jadi kita lilit benangnya sampai seperti ini ya. Benar-benar full. Supaya hasilnya nanti padat. Lalu kita gunting sini. Oke. Lalu kita membuat lagi yang seperti ini di bagian yang sisi kanan. Kita lanjutkan sampai
Bagian ini juga penuh. Oke. Ini kita sudah menggulung sampai full. Seperti ini ya. Lalu kita gunting lagi. Setelah itu kita satukan seperti ini. Ini tadi yang ada kunciannya tadi. Nah, kita gunakan untuk mengunci seperti ini. Yang sisi satunya juga. Oke. Sudah terkunci. Lalu kita bisa lihat di sisi ini ada seperti sela lubang sedikit gitu ya. Nah, ini sisi sela sedikit ini fungsinya adalah kita gunakan untuk memudahkan saat menggunting. Jadi, setelah ini tadi dikunci, kita gunting di bagian sininya. Kita masukkan di sela ya. Oke, di sini kami ganti gunting yang tadi soalnya kurang tajam. Jadi para sahabat, pastikan gunting yang digunakan yang tajam ya. Setelah sisi ini selesai, kita ke yang sisi satunya. Kita tahan ini biar enggak lepas ya. Oke, kita lanjut potong yang sebelah sini. Oke, sudah terpotong semua ya. Seperti ini hasilnya kalau sudah terpotong semua. Langkah selanjutnya adalah kita mengikat. Nah, di sini tali yang sisanya tadi kita gunakan untuk mengikat. Lewatkan di sisi sela yang tadi kita gunting. Usahakan ininya sama panjang ya. Lebih panjang dulu nggak apa-apa, nanti kelebihannya dipotong. Sini kita ikat. Supaya nggak lepas, kita menyipulnya dua kali. Jadi, gini. Satu. Dua. Lalu baru kita tarik. Oke. Sampai benar-benar rapat. Terus kita balik. Ikat lagi. Jadi ikatan ini penting ya. Sebentar. Supaya pom-pomnya enggak lepas. Sampai para sahabat yakin kalau ikatan ini tadi sudah benar-benar kuat. Oke, seperti ini sudah kita ikat. Lalu bagian kuncian tadi kita lepas.
kita lepas di sini. Oke. Kita tepuk-tepuk seperti ini. Nah, hasilnya kan belum rata ya. Belum membentuk bulatan sempurna. Setelah ini kita rapikan dengan gunting. Kita lihat bagian mana yang terlalu mencuat keluar, itu kita gunting dan kita bentuk menjadi lingkaran. Ini hasilnya. Ini tadi kita sudah belajar membuat pom-pom. Hasilnya kalau dari benang polyester seperti ini ya. Kita review lagi apa saja tadi bahan yang dibutuhkan. Pertama ada benang, lalu gunting, pom-pom maker atau alat pembuat pom-pom, dan juga gunting yang bagian guntingnya melengkung seperti ini. Oke. Nah. Sekian video tentang membuat pom-pom dari ala-ala tutorial rajut.id kali ini. Para sahabat, silahkan mencobanya di rumah ya. Jangan lupa untuk share hasil karya pom-pom kalian di kolom komentar. Kami tunggu. Jika video ini bermanfaat bagi para sahabat, jangan lupa untuk berikan tombol like-nya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi para sahabat. Salam pom-pom.